Hai teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu paling spesial nih, yaitu Master Chef, juaranya Master Chef Indonesia season terakhir. Kebetulan dia salah satu teman kita, udah lama banget udah ngikutin NX lama banget, dan kita main approach dia dan dia dengan senang hati mau nyiapin makanan buat para juara kita sih. Bani dan kawan-kawan, langsung aja yuk kita panggil orangnya siapa. Halo Korinta, apa kabar? Bye brother, gila ini dia nih guys. Hai. Wih gak asik kan mukanya? Kalau gue mau asik, kalau dia mau kalian bus. Tahu? Semoga kalian tahu saya siapa. Saya salam kenal, aku Audrey Wicaksana dan aku runner up MasterChef Indonesia season ke-7. Wih keren banget kok, gila. Kalau dulu masih zaman ngefans, bukan siapa-siapa. Akhirnya gue tau rasanya kalau ngefans sama orang terus gue pengen dia menang di dalam ya satu acara ya. Dulu aku yang ngefans, ayo gue Richard bisa kan dari zaman CSGO. Oke, kali ini mau dimasakin apa kok? Apa aja terserah Rere, nanti di dalam belanja aja yang Rere butuhin buat anak-anak. Yang penting anak-anak terpulutnya mantep buat tanding. Sip, oh ya abis ini karena mau final kan? Langsung tanding, best of 5, panjang. Panjang, butuh itu energi, gak cuma kekuatan mental itu kan mikirkan capek kan. Betul, jadi betul. Perlu konsumsi makanan amin. Oke. Oke, kayak gitu kita masuk kita belanja. Biar kita enggak kesorean. Sip. Let's go. Ya, yeah, jadi kita udah di dalam nih guys. Sekarang kita mau beli apa aja nih buat anak-anak, Pak? Jadi kali ini buat anak-anak sebelum tanding kan butuh ngisi perut nih. Iya, betul. Anak-anak yang enggak puasa. Jadi kali ini aku mau bikinin sandwich yang ngenyangin tapi juga sehat gitu. Classic sandwich aja kayak gitulah. Oke, siap ya. Ini udah deket waktu scrim nih kok, kayaknya kita buru-buru belanja aja. Oke, siap. Yuk, let's go. Cus. Satu, dua, tiga. Oh, dua. Oke. Kita ambil roti gandum dulu. Siap. Kita ke sayuran tuh. Kita ke sayuran sekarang. Oke, siap. Anak-anak harus makan sayur. Gak gojek, makanan gak sehat terus. Kan biasanya kan anak-anak lemas kan mungkin fast food kayak gitu kan tuh. Betul. Sayur mana sayur? Sayur mana sayur? Ini sir. Oh iya sayur. Nah. Kita butuh lettuce. Nah itu lettuce tuh. Kita beli lettuce ya nih, segini banyak cukup. Terus tomat. Kameramen apakah kamu lihat tomat? Katakan tomat. Oh bukan, itu tomat cherry lain, tomat besar, tomat besar. Tomat besar mana ya? Tomat, tomat. Kita jalan ke teras sana, teras sana. Kapan lagi CEO tim NXL dorong-dorong kereta? Sudah biasa saya melayani. Tenang aja. Tomat apa tuh? Tomat apa? Tomat apa? Yang bikin cewek kelepek-kelepek. Apa? I love you tomat. Kameramennya bisa aja bener. Oh iya bener. Ya ampun. Tomat udah sama itu, ini timun mungkin ya, timun deh. Yuri. Oke, kita pilih yang besar dan panjang supaya apa ya, biji gak biji tok, apa ya bahasa Indonesia, gak biji aja. Ini satu setengah cukup deh. Ini udah cukup. Oke, terus kita bakal minta mbak-mbaknya timbangin. Let's go. Ternyata lagi nimbang sayuran. Aku tinggal main jalan aja.
nunggunya lama ya. Kayak nunggu kepastian dia. Kita ada berapa orang sih? Biasanya harga normalnya di 5 player kan? 5 player tambah lu. Hari ini viralnya kita turunin. Apa berikat dong? Cuma 17.500. Selain itu kita juga ada akun merah USA-nya. Daging. Tinggal protein, kita bakal ambil protein daging-dagingan. Jadi ini spesial, bakal aku bikin yang paling enak. Kita ambil. Kita bakal antri ngambil daging cincang. Bentar aku menyerobot antrian kayaknya. Kayaknya menyobot, menyerobot antrian. Ini sistemnya kayak gimana sih? Harus login gitu. Harus login, verifikasi email, terus ngasih kode OTP. Cukup gak ya? Kenapa kena ya ke kericat? Coba, Mas. Sorry, boleh timbang? Tolong timbang. Oke, daging udah dapat, tinggal kita beli seasoning dan bumbu-bumbu untuk hidangan pada siang hari ini. Let's go. Ini 2.500 nih. Biasanya harga normal. Lebih enggak apa-apa. Lebih enggak apa-apa. Entar gua bawa pulang. Ini harganya segini cuma 3.500. Karem. Ya, ada kan karem. Ya, Pak. Kita karem 3.500. Enggak ada. Enggak bakal ada. Nyari garam, gula, minyak. Wah, jadi lebih banget loh. Oke, kita udah ambil. Asik. Wah, tidak ada yang murah. Iya. Tinggal garam sama minyak. Oke. Minyak. Lebih murah lebih baik. Jadi nanyain garam ada di mana? Mama garam di mana? Enggak tahu ya di kananku persis. Waduh. Oke, ban. Aman. Aman. Oke. Oh, kurang baking paper. Baking paper. Baking paper. Oh, enggak, itu dia ngasihnya baking powder kayaknya, bukan baking paper. Kita pergi bayar sekarang. Murah ya, Sen. Demi konten. Demi konten. Oke, okay. Nah, gimana deh? Kita udah belanja nih ya. Oke, okay, bahan udah lengkap, udah siap masak. Sekarang mungkin ke GH ya, gue ya. Oke. Kita ke GH, kita masak buat anak-anak. So, tetap ikutin dan nonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Karena konten kali ini bersama Korita dan bersama saya bakal lebih menarik pastinya. Oke. Okay. Kita berangkat ya, gue. Ayo. Siap, langsung ikut. Let's go. Nah, kita udah nyampe nih, teman-teman. Di GH-nya anak-anak Free Fire ataupun Valorant kita semua tinggal di sini nih, Re.
Oke, jadi kita sebentar lagi bakal masuk dan masak. Kita habis belanja, masuk ke dalam, anak-anak kayaknya lagi masih istirahat ya. Kayaknya, ya. Ini kita masih bangunin aja, gak apa-apa. Oke, okay. Okay, kita bangunin. Just. Kita bakal obrak-abrik, kita bongkar. Tegangan-tegangan ya, ini jersey-nya Audrey. Mantap. Oh, ini tim-tim kebanggaan Audrey. Iya. Yeah. Gila. Kita juga happy banget lihat lu sekarang udah kayak gini, tampilannya tuh udah berkelas. Wah. Kalau dulu apa gua? Kalau dulu itu masih mencari jati diri. Iya benar. Oke. Aku udah siap masak. Tinggal tadi bahan-bahan ini mau aku cuci dulu kayak sayuran-sayuran ini. Oke. Okay. Supaya tetap higienis biar anak-anak nggak sakit perut apa segala macam. Dapurnya seadanya ya chef ya. Sore ini chef. Santai. Sederhana banget sih chef. Ibarat kayak nge-game. Gearnya biasa-biasa nggak apa-apa, yang penting skillnya. Tapi ini kan jari lengkap nih chef. Ada pisau-pisau maut nih chef. Kalau aku punya ini. Ini udah membelah hati wanita mana? Ini buat koko. Oke, okay, langsung kita masak aja. Oke, okay, lanjut. Lagi apa ini, Sir? Lagi siap-siap. Jadi buat anak-anak tim NXLG buat persiapan final nanti. Biar semangat, ada energi untuk menghandshot musuh-musuh yang ada dengan ulti-ulti jet yang ada. Nih. Lihat nih. Lihat nih. Susah ya. Kayak dapetin dia. Manis ya? Manis ya kayak kata-katanya. Kosongin dulu, karena kita kalau mau kerja harus rapi, bersih, dan elegan. Wah, udah pada bangun. Ini, kok udah pada bangun anak-anakku? Udah nih. Halo. Ini ada Budi. Udah. Rubani lagi olahraga. Rubani. Lemesin otot-otot. Ser. Lu bisa tau enggak nih, ya, Chef bisa. Audrey masak apa hari ini? Coba. Ya, lu ceritanya lu mirip Chef Arno kan nih. Oke. Juga. Astaga. Chef Arno gimana? Kayaknya masak sandwich nih. Jadi setelah ini kita bikin telur, kalau udah selesai langsung kita bikin beef patty-nya. Kita masak dan langsung kita bikin sandwich-nya buat anak-anak. Thank you.
Bunyinya tuh, dari tadi ngegoda ya. Wah, harus dong. Untung tadi Bani nggak batal duluan. Tapi yang penting sekarang nih udah selesai, kita kayaknya langsung ke. Iya, anak-anak udah jalan dulu tadi. Soalnya mereka mau latihan dulu, mau pemanasan lah biasa. Kan ya. Biar langsung flak-flik. Oke, okay. Yuk kita kayak ngecek poin buat mereka. Bentar, aku masukin dulu. Mantap. Satu lagi kok. Thank you. Oke, okay, let's go, kita berangkat. Nah, ini dia. Kita udah nyampe nih, Rek. Udah di? Sampai di NEC. NEC. NXL Esports Center. Kayaknya anak-anak udah pada tanding tuh, Rek. Iya. Kita langsung intip aja deh. Selamat masuk, tapi ya udah masuk lah. Oke, monggo. Oke, silakan cek. Oke, match pertama skor udah berapa nih? Aduh, bahaya ini. Kita cek, langsung cek. Skor udah berapa? 7-0. 7-0. 7-0, cuy. First match, first half. Mantap. Mantap lah. Good half. NXL versus BTR ya. Dibus sama makanan lagi, menang NXL dong. Pasti cek. Pasti dong. Ya, kita langsung lanjut dukung tim NXL. Baru nanti kita makan, oke? Baru nanti kita makan. Cool. Oke, guys, jadi makanannya udah ready dan sekarang kita bakal kasih ke teman-teman yang lagi bakal mulai game ketiga. Jadi semoga makanan ini bisa memberikan energi buat mereka yang baru puasa dan nahan, kan pasti nanti gak fokus. Soalnya kurang nutrisi dan juga mineral yang diolah di dalam tubuh. So, kita bakal bagiin ke teman-teman. Oke, ini game tiga mau mulai, tapi sebelum mulai ini kan lagi break buka puasa, so kita bakal kasih makanan yang tadi kita udah siapin. Let's go. Hai semua. Ayo makan dulu ya, makan dulu yuk. Kita kok gati nih. Tadi saya enggak sempet kan nih. Buat game 3, guys. Coba makan yuk, ambil Bang. Thank you, Bang. Si Sergio kemana? Lagi di belakang. Interview dia. Oh, lagi interview. Oke. Yo, ambil sayur. Buka dulu. Oh, jatuh nih. Sorry. Thank you. Sip, enjoy. Tinggal saya. Enjoy, guys. Nah, di bawah Sergio. Titip ke Budi kali ya. Titip Budi. Iya. Bud, titip Budi. Buat Sergio. Terlematan dikit. Sisa satu buat siapa? Apa kameramen mau? Boleh. Oke. Good luck ya guys. Good luck. Thank you. Bye. Dua-duanya. Sampai. Eh, kepik lagi, Cok. Gue pressing event dulu buat delay. Boleh. Pintu, gue celah pintu, coy. Satu. Buat stand, Cek. Jadi perwakilan Indonesia NXL Liga Game, mantap. Ini pertama kali nih ya, lu nemenin terus kita juara satu ya kan. Sebelumnya kita udah kenal dari 2014. Ya. Benar. Cuma kita berjauhan, ada jarak Surabaya, Jakarta. Benar banget. Cuma nih lagi kebetulan, wah pas banget timingnya. Pas banget, cuma nggak nyangka baru di kontak. Cepet-cepet, Dre ayo besok main gini-gini nontonnya anak-anak. Seru banget ya. Seru. Anak-anak benar-benar. Adrenalin apa ya? Kebawa. Game 1, game 2 enteng. Yeah, game 3 kan, kejar-kejaran. Game 3 itu kejar-kejaran itu mulai, wah ini malah mulai. Malah comeback kita ya. Malah comeback, jadi posisi musuh tinggal 10 lah. Kita 7-10 atau berapa gitu kan. Yeah, ngejar betul. Akhirnya 11-10, 11-11, 12-11 itu udah kayak pas-pas cantik dari Pascalis, Sergio, IGL kita, Bunny, Flipster, keren. Anak-anak mainnya keren. Makanan jadi, lu juga ngebantu mereka sih. Iya. Nanti next major turnamen kita datang lagi, ngonten lagi kita ya. Atau itu belum sempat bayuan tadi ya kan? belum. Dengar jago nih main Valorant nih, cobalah.
ya kan? Saksikan dicuplikan di channel aku mungkin. Iya. Iya, jangan lupa follow channel YouTube lu. Jadi channel YouTube aku Audrey Wicaksana sama Instagram aku Audrey_MC7. Mantap, udah centang biru tuh poster. Iya. Oke. Oke, sekian dulu kali ya. Yeah. Teman-teman semoga enjoy sama konten kita ya. Dan jangan lupa dukung NXLG selalu. Oke. Thank you teman-teman. Bye bye. Bye bye. Thank you, Dre. Thank you. Mantap. Wah. Hey guys. Tadi kan kita dibikinin makanan nih sama yeah. Chef Audrey. Yeah. Red dong, gue butuh red dari kalian gimana? Menurut lu, Bud? Gue ya. 9 lah. 9 atau 8,5? Yo, 8,5. Gua 9,5. 9,5. Iya, dari 10 ya. Gua 9. Kalau banyak dagingnya bisa 10. Oke, okay, nanti kita request turnamen yeah. selanjutnya. Banyakin dagingnya. Banyakin dagingnya. Sama. Iya, benar. Ya. Banyakin dagingnya. Terus tadi dagingnya jatuh gara-gara pegang. Ya, mau nangis. Apaan? Tadi kan udah dibikinin sama Chef Audrey nih. Gua minta rating dong 1 dari 10. Kalau gua 8 soalnya gua kurang suka sayur. Lu enggak suka sayur ya? Ya. Tapi rasa overall tapi enak. Tapi tetap enak ya, dagingnya. Cuma lu enggak suka sayurnya doang ya. Ray, menurut lu 1 dari sampai 10? Rating. Gua suka semua. Sama 10 ya. Apa yang paling lu suka? Soalnya kalau makanan yang gak pedas pasti enak. Oh, lu itu suka gitu. Suka tadi pedas. Gua udah bilang Ray itu enggak suka pedas. Jadi dia gitu-gitu suka gua. Oke, mantap. Thank you, Ray.